Ya, assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Ya, jumpa lagi dengan saya di NRS Channel ya. Kali ini saya mau melanjutkan kembali uji coba untuk printer tipe warna laser jet ya, Samsung C4010ND ya. Dimana Samsung C4010ND ini memiliki kecepatan 40 lembar per menit ya. Nah, ini kita coba buka untuk cartridge-nya seperti yang tadi saya lakukan ya di video sebelumnya. Yang pernah menyaksikan ya, ini ada 4 toner warnanya ya, ada black, cyan, magenta, dan yellow ya. Jadi kalau kita ambil misalkan yang tipe black nih, yang kita bisa lihat ini penampakannya, ini sudah ada drumnya ya. Ini yang serongsong warna biru ini adalah drumnya. Jadi cartridge ini sudah berisi toner beserta drumnya atau alat cetaknya ya. Nah, ini praktisnya mesin printer Samsung C4010ND ini ya. Jadi kalau kita ganti satu cartridge itu berarti sudah beserta alat cetaknya atau dengan drumnya ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi bagaimana alat cetaknya gitu kan. Nah, jadi tinggal ganti cartridge saja, ini sudah otomatis diganti dengan alat cetaknya. Nah, oke pemirsa. Jadi ini kita katakan low maintenance ya pemirsa. Oke. Pemirsa, ya sesuai dengan permintaan tadi ya, kita mau coba print beberapa warna dasar yang cerah gitu maksudnya. Jadi tadi ada permintaan dari pemirsa untuk coba tes print ya. Nah, ini saya coba print out dari handphone. Ada warna-warna dasar ya ini. Nah, ini warnanya apakah bisa cerah semuanya atau tidak ya. Sekarang kita coba buktikan, langsung aja kita cetak. Jadi ini sudah terinstal aplikasi untuk printer Samsungnya di handphone ini. Nah, kita tunggu. Oke, pemirsa. Apakah sudah terhubung? Ini semua printer. Nah, kita coba cari lagi ya. Nah, ini sudah terhubung sebenarnya. Kita ulangi, cetak. Ya, kita tunggu sampai seperti tadi ya, harus tampil dulu untuk gambarnya. Ya, baik pemirsa, ini sudah tampil ya. Sekarang kita tinggal klik tanda atau lambang dari printernya. Ya, kita oke. Kita melihat di printernya langsung ya. Coba. Seperti apakah hasil dari print out-nya ya. Kita bisa lihat. Iya pemirsa. Nah, inilah pemirsa. Hasil print out untuk warna dasarnya begitu cerah ya. Oke pemirsa. Mungkin kita harus beberapa gambar ya. Bentuknya mungkin beda ini. Ini juga hampir sama tapi beda ini bulat-bulatnya ya. Kita coba yang ini pemirsa. Kita cetak. Kita tunggu sampai muncul untuk gambarnya. Ya, kita klik di Samsungnya. Nah, ini lalu kita klik print. Nah, iya. Bagaimana ini? Yang keduanya ini. Oke pemirsa, ini ya untuk warna dasarnya tampak bagus sekali, cerah ya. Mungkin satu kali lagi nih pemirsa. Nah, ini lebih banyak lagi warnanya ya. Kita cetak, kita klik di Samsung print. Oke, nah, kita lihat lagi. Kita lihat hasilnya pemirsa. Bagus ya. Nah, ini ada beberapa hasil. Ini 1, 2, 3 ya, hasilnya keren. Wah, penasaran mungkin ya. Ini saya ada satu lagi nih. Cetak kembali ya. Di Samsung C4010. Oke, pemirsa.
ada sekalian satu lagi saya cetak ya pemirsa. Nah ini, ini ada warna dasarnya hitam ya. Oke, ini terlihat bagus sekali ya pemandangannya. Oke, mantap ya. Nah ini, nah satu lagi nih mungkin bikin penasaran ya, yang seperti ini kita sekarang cetak saja ya. Nah, baik pemirsa, kita lihat satu lagi bagaimana hasilnya. Oke pemirsa, mantap ya. Nah sekarang kita coba tes ya pemirsa. Biasanya ini ada yang suka ngetes pakai air, apakah ini tembus? Seharusnya sih tidak tembus ya. Kalau di laser jet ini tonernya ini harus menjadi sebagai pelapis juga ya. Nah ini tuh, jadi airnya ini hanya bergerak tapi tidak tembus ya, nah, bergerak di atas kertasnya ini tintanya, jadi si tintanya ini mengandung lilin ya, nah, semacam atau semacam pelumas atau bagaimana ya, ini saya juga kurang paham ya pemirsa. Jadi ini, nah ini beda, kita coba buang lepas di belakangnya ya, bagus ya pemirsa, tidak tembus. Oke pemirsa, inilah untuk print out laser jet ya. Nah ini ada lagi pemirsa yang warna hitam yang tadi ya, warna dasarnya hitam, dan ini yang warna-warni ya. Nah ini minta dites katanya sekalian. Oke kita tes, semoga berhasil ya. Nah tidak tembus kan. Oke pemirsa, kita tumpahkan ke sini saja. Baik, mantap ya. Baik pemirsa, ya ini ada beberapa hasil percobaan untuk tes warnanya ya, dan alhamdulillah berhasil. Baik pemirsa, mungkin pertemuan kita saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas atensinya. Nah jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel saya ini. Terima kasih banyak pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.